Halo Piknikers, Assalamualaikum. Senang banget ketemu lagi dengan kamu. Kali ini kita mau ajak kamu untuk berwisata ke dataran tinggi Dieng. Nah, Piknikers, untuk jalan-jalan ke Dieng sendiri ada beberapa rute yang bisa kamu pilih. Kalau misalnya kamu dari tol Trans Jawa, kamu mungkin bisa pilih exit tol Wuleri atau mungkin juga Pekalongan kalau misalnya mau melalui Kajen. Nah, kali ini kita melalui exit tol Pekalongan karena kita mau ngambil rute yang Kajen. Dan kita anggap rutenya itu lumayan nyaman banget karena kita mau jalan-jalannya santai ya Piknikers, jadi gak terlalu extra effort banget untuk melalui jalan-jalan tikungan atau tanjakan-tanjakan tajam gitu ya. Nah Piknikers, ini tuh suasana Horizon Hotel and Resort Dieng Wonosobo. Jadi itu masih di area lobbynya, kamu bisa istirahat sejenak di Sakecha Lounge. Di sini ada pastry, ada minuman juga. Terus kalau misalnya sudah ready kamarnya, kamu akan dipersilakan untuk masuk karena ini konsepnya resort, tidak harus naik ke beberapa lantai menggunakan lift, kita dapat di lantai bawah ya Piknikers, jadi mobil bisa langsung ada di halaman depan. Suasana kamarnya nyaman dan juga bersih. Oke Piknikers, karena kita sampai udah melewati waktu makan siang, jadi karena cari-cari kedai makanan juga kayak yang tutup gitu ya Piknikers, dan kita ngejar istirahat gitu ya, jadi kita makan seadanya aja di hotel. Kita pesan beberapa menu, nasi goreng dan juga soto ayam. Nah Piknikers, kita mau cari makan nanti malam ya Piknikers, jadi karena yang terkenal dari Wonosobo itu mie ongkloknya, jadi kita mau cari mie ongklok nanti malam. Nah Piknikers, karena yang legendaris itu mie ongklok longkrang tapi tutup, jadi kita cari yang lain. Kita ketemu dengan mie ongklok Pak Tris, ini juga enak banget dan kayaknya perlu kamu coba nantinya. Dan di day 2-nya kita coba untuk sarapan di Mahaskai Batu Angkruk yang ada di kawasan Dieng Wonosobo. Nah kebetulan perjalanan dari hotel menuju ke Mahaskai Batu Angkruk ini gak terlalu jauh ya Piknikers. Dan kita pilih pagi supaya gak terlalu macet juga, karena makin siang arah ke dataran tinggi Dieng makin macet karena ada di pusat wisatanya. Nah kita udah sampai nih Piknikers nih ke Mahaskai dan ada HTM-nya. Ternyata HTM-nya Rp20.000 per orang. Buat kamu yang hobi foto, di sini tuh asik banget, tempatnya sejuk dan juga banyak tempat foto yang oke. Dan kita putusin untuk sarapan dulu ya Piknikers. Ini suasana yang lokasi tempat untuk sarapannya, dan kita coba beberapa menu di sini dan rasanya oke. Piknikers, kali ini tuh kita mau berkunjung ke wisata yang udah legend banget di sini ya Piknikers. Meskipun banyak destinasi wisata yang baru-baru banget di Dieng gitu ya, kayak Heaven, lalu juga ada Skyline gitu ya, tapi kita mau coba untuk berkunjung ke Candi Arjuna. Dan tiketnya tuh ternyata bundling dengan tiket Kawasikidang. Jadi kalau misalnya kamu berkunjung ke Dieng atau ke Kawasikidang, ya tiketnya bundling. Untuk per orangnya itu Rp35.000. Nah Piknikers, cuacanya itu nggak terlalu bersahabat karena awan sudah mulai turun dan hujan rintik-rintik udah mulai datang nih Piknikers ya. Kita nggak terlalu lama dan kita putuskan untuk lanjut perjalanan ke Kawasikidang. Dan itu suasana perjalanan ke Kawasikidang ya Piknikers, karena tiketnya tadi bundling, jadi kalau di Kawasikidang kamu bisa langsung masuk selama tiket kamu masih ada dan di hari yang sama. Untuk di Kawasikidang sendiri ini tuh udah lumayan rame banget gitu ya Piknikers ya, karena memang suasana liburan. Dan cari parkir yang kira-kira aman buat kamu dan kita bisa lanjut untuk perjalanan masuk ke dalamnya. Oke Piknikers, kalau misalnya kamu sudah sampai ke Kawasikidang, kamu bisa explore beberapa jembatan cantik yang ada di sini. Dan kamu bisa merasakan suasana yang berbeda. Ini tuh mirip dengan Kawah Putih yang ada di Bandung ya Piknikers. Ini kalau misalnya udah, kamu bisa juga
coba makanan khas yang ada di sini seperti kentang gitu ya, piknikersnya kentang Dieng itu enak banget. Dan kamu bisa beli oleh-oleh misalnya karika gitu ya, atau beberapa oleh-oleh yang lain yang ada di sepanjang perjalanan menuju ke pintu keluar Kawah Sikidang. Nah, piknikers, kebetulan waktunya makan siang dan kita putusin untuk cari kafe yang deket-deket aja. Di sini tuh ada Dewani View. Kita mau pesan makanan yang ada di sini. Nah, kalau misalnya kamu datang dengan rombongan, di sini juga bisa ya piknikers ya, karena tempat makannya tuh lumayan luas dan juga disertai dengan ada kursi-kursi cantik, juga ada live music dan juga musola yang sangat bersih ya piknikers. Dan kita tutup perjalanan kali ini dengan cari oleh-oleh di Maknohan. Lokasi pusat oleh-oleh ini ada pas banget di yang sisi jalan, nggak jauh dari Dewani View. Nah, kalau misalnya kamu ke Wonosobo, jangan lupa beli karika ya, piknikers, karena itu makanan khasnya banget yang sudah dibikin manisan gitu, rasanya oke banget dan manisnya cukup. Di sini kalau misalnya kamu juga suka dengan mie ongko, di sini ada olahan mie ongko yang bisa kamu tinggal panasin di rumah. Nah, kita juga ketemu sama dodol nih piknikers ya, dodol karika juga oke banget nih piknikers ya kalau misalnya kamu mau bawa untuk oleh-oleh. Ada beberapa makanan yang di sini kayaknya bisa kamu jadikan rujukan gitu ya piknikers. Di sini juga ada keripik juga ya piknikers ya, keripik-keripik, aneka keripik, keripik karika, lalu juga keripik tempenya juga enak ya piknikers ya, kalau misalnya dari Dieng itu kamu bisa coba. Nah, piknikers, kalau misalnya kamu suka keripik-keripik, di sini juga ada keripik kentang karena kentang dia yang tuh enak banget dan juga ada keripik jamurnya. Terima kasih piknikers sudah nonton videonya sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat buat kamu dan keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.